Halo dear friends, balik lagi ke Felicia Activity YouTube channel, channel activity keluarga yang akan nge-review berbagai info traveling, kulineri, cooking, daily activity, serta tempat yang asik buat dikunjungin. Kali ini Mami dan keluarga lagi mau jalan-jalan di Sukabumi, Jawa Barat, dears. Ini kita lagi mau nge-review salah satu restoran yang baru buka di minggu lalu, dears. Dan ini restorannya punya view yang indah banget, juga dilengkapi dengan villa yang konon katanya akan jadi sebentar lagi. Sebelum lanjut ke videonya, dears, Mami Felicia nggak bosen buat ingetin buat yang baru pertama kali nonton atau liatin video Felicia kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama update seru video Felicia selanjutnya. Kita lagi mau nyobain kafe baru yaitu Lenira Cafe and Resto, dear. Ini tepatnya ada di Cijeruk, Caringin, Sukabumi. Kita langsung exit tol di Cijeruk, lalu nggak jauh dari sini 10 menit bisa langsung sampai ke lokasinya, dear. Ini patokannya yaitu pos lantas SP Caringin. Kita tinggal belok kanan sini, dear. Untuk jalanannya muat buat 2 mobil dan kondisi jalanannya itu bagus banget, dear. Jadi aman buat dilaluin oleh kendaraan kalian. Dan ini patokannya kalau misalkan udah ketemu Alfamart, nggak jauh dari sini 300 meter langsung ketemu plang yang namanya Lenira Resto, dear. Buat dear friends yang mau duduk di outdoor ini, tenang aja, nggak bakal kepanasan karena udaranya di sini itu udah sejuk banget kayak di pegunungan, dear. Kalian bisa nikmatin pemandangan view hamparan sawah nan hijau kayak gini. No.
Mana kodoknya, Fel? Suara kodok mana? Gitu ya? Yaudah. Bisa kan kamu? Ayo, suara kodok. Tuh, tuh. Suara kodok tuh. Mana kodok nih? Hei. Where are you? I capek. Eh, capek katanya. Habis lari-larian. Duduk ya, istirahat dulu ya. Catch puppy ya. Dapat ya tadi? Dapat ya. Catch puppy dapat ya. One more. Wait, jangan one more. Ya, 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 one more. Thank you.